Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776. Dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru hadir di channel kami ataupun yang baru ketemu channel ini. Jika berkenan, tolong diberikan dukungannya untuk channel kami dengan cara diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Agar channel kami juga bisa terus berkembang dan kami juga bisa terus membantu ataupun berbagi buat teman-teman petani walet dimanapun berada. Jadi untuk mengklik tombol subscribe atau memberikan dukungannya kepada channel kami, semua itu gratis teman-teman ya, tanpa biaya. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendukung channel kami, cukup diklik tombol subscribe nya dan diklik tombol like nya dan berikan komentar teman-teman. Nah, selesai ya. Oke, di video ini kami kembali lagi membuatkan dua suara panggil ya, dua suara panggil yang dikombinasikan menjadi satu file yang nantinya teman-teman gunakan cukup dengan satu flashdisk, dan suara nanti akan berbeda ya, suara DLMB dan suara dilar itu dilar tidak akan sama. Nah, jadi di sini yang di request ini SP nomor 1 di stereo dengan SP terbaik 2019 ya, untuk versi originalnya atau versi mononya. Nah, silahkan teman-teman cari di channel kami, di video sebelumnya kedua suara ini sudah ada kami share di channel kami ya. Oke, nah kita langsung ke videonya. Oke, jadi SP nomor 1 ini ada di channel 1 ya, di jalur L untuk suara panggil. Ya, SP nomor 1 by Yen to Yen Kim ya. Ini salah satu suara paling jadul teman-teman. Kalau untuk respon tidak perlu diragukan lagi. Oke, kita coba suara tariknya. Nah, ini untuk SP terbaik 2019. Untuk respon juga tidak perlu diragukan teman-teman ya, karena sudah banyak dari teman-teman yang memakai SP ini ya, yang sudah membuktikan kualitasnya. Oke, kita coba dua-duanya. Oke,
Nah, ini sudah nyala dua-duanya ya. Jadi Twitter yang ini dengan Twitter ini itu suaranya tidak sama, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin membuat kedua suara ini menjadi satu atau menjadi versi mic ya, itu bisa teman-teman buat ya, langsung menjadi suara versi mic. Untuk video tutorialnya sudah ada kami buatkan, teman-teman cari aja di channel kami cara merubah suara stereo LR menjadi versi mic mono ya. Diikutin aja tutorialnya. Tutorialnya juga sangat mudah dan cepat, teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengeditnya atau membuatnya melalui aplikasi editor musik ya. Tinggal teman-teman download aja suara-suara stereo LR yang ada di channel kami, terus teman-teman rubah langsung menjadi versi mic mono. Oke, semoga suaranya bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga bisa membantu teman-teman petani walet yang membutuhkan. Jangan lupa tolong dibantu like ya videonya. Jika videonya bermanfaat, tolong dibantu share ke sosial media yang teman-teman miliki, ataupun di share ke teman-teman petani walet lainnya ya, agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan suara-suara stereo LR yang kami bagikan ya, biar bisa lebih bermanfaat lagi buat banyak orang. Jadi kita di sini sama-sama saling membantu, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian aja videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.